kabarmu hari ini, Neng? Luar biasa! Tetap sehat ya. Harus sehat dong, Kang. Sekarang kita lagi ada di daerah Cibubur, Neng. Iya, Kang. Pengunjung sejati juga harus tahu ya, kenapa sejarahnya namanya jadi Cibubur. Iya, iya, iya. Ini konon ceritanya, Neng. Hujannya makin gede. Nggak apa-apa, kita terusin, apa, Neng. Kang? Seru, seru. Begini nih, di bawah tekanan jadinya. Jadi dulunya tuh, ceritanya tuh di sini banyak sungai. Iya. Jadi sungainya tuh bisa dibilang ini coklat-coklat tebel banyak lumpur. Iya, Kang, nah, jadi mirip-mirip bubur. Oh, jadi di situ sejarahnya munculnya nama Cibubur. Begitu menurut cerita, Neng. Oh, gitu ya, Kang ya. Bentar, ini di bawah hujan kita, Neng. Ya udah, kita ngobok-ngobok Cibubur, Neng. Bentar, Kang. Apa? Ini kayak ada yang aneh nih hari ini nih. Apaan? Ada yang kurang. Lah, sampai pipi botak. Ah. Waduh. Aduh. Ya, Neng. Ya, dompet semuanya. Aduh. Situ semua. Mesti balik lagi kan jauh. Nih, sini nih. Apaan? Dituntut untuk menguji kecerdikan. Bukan kecerdasan ya, kecerdikan. Kang, naik angkot lah, ngapain lagi? Kan gak ada duit. Ada ini, ada peluang bisnis. Pak, angkotnya kosong nih, Pak. Kosong. Cuman ya. Satu ya isinya ya? Iya, satu. Kalau saya dibantuin ngisi penumpang, dapat komisi nggak, Pak? Ya, saya kasih lah. Bener nih, Pak? Iya, apa-apa. Ruang bisnis ada di mana-mana kalau kita jeli, Neng. Iya, bentar. Ini biar pas, biar gayanya cocok sama. Mesti pakai anduk syaratnya ya? Iya. Kamu pas banget, Neng. Nah, buat nyari peluangnya tuh ya. Ah, Minal. Terminal. Bang, masuk, Bang. Terminal. Ya kan, loh, itu gimana luas, sih? Bang. Pemain dorong-dorong. Iya, masuk, Neng. Kan. Iya, Minal. Pak, terminal, Pak. Udah. Abis, terminal, abis. Abis. Iya, abis terminal. Kang, Pepe. Hah? Ini terminal mana ya? Gede lu. Ya, Pak. Jajan di rumah, Nat. Ih, lumayan. Makasih, Pak. Si bapaknya stres kali ya. Kenapa, Kang? Tadi dari penumpang 20. 20 ribu? Loh, kok ini 20 ribu ya, juga? Ya, sih, 5 ribuan. Nggak, itu rezeki kita, Kang. Kang, ini terminal apa ya? Ngomong-ngomong ya, ada di terminal kecil amat ya, Neng, ya? Kok ada terminal di sini ya, Kang? Kayaknya salah deh, Neng. Hah? Kenapa emang? Kok baru terminal? Denger terminal ketan. Maksudnya? Coba yuk, samperin yuk. Terminalnya seru, Neng. Neng baru tahu, Kang. Ada terminal ketan, Neng. Terminal ketan, loh. Seru, ada ini, macam-macamnya, Neng. Kang, emang duit kita mulai cukup. Pokoknya kalau kayak suasana kepepet gini, Neng. Seakrab mungkin. Oke, Kang. Ayo, Kang, pesen, Kang. Lu kurang akrab aja. Ah, Mas, ini, Mas. Ini spesialnya apa, Mas? Kalau spesialnya ketannya pakai ketan buyar sama ketan bubuk. Bubuk? Iya. Kicir apa nih, kicir? Itu dari gula Jawa yang dicairin. Boleh. Kicir, satu, sama ini spesial dendeng kayaknya enak nih. Neng. Enggak. Ada ketan kicir. Kicir. Dan ketan spesial pakai dendeng. Neng, kamu coba yang mana? Ini. Ketannya biasa ya, Neng ya. Cuman ketan dikasih. Ketan ya, Neng ya? Iya. Ketan kan? Bukan. Tapi kayak ketan sticky rice. Oh, sticky. It's sticky rice. You know. Oh, ini dendengnya dendeng. Oh, dendeng sapi, Neng. Ketumbarnya biasa banget ya. Memang kita tadi dendeng biasanya memang pakai ketumbar. Oh, ini lebih ke emang dari serundeng kan emang gurih-gurih manis ya. Sama dendeng juga emang dagingnya manis juga. Ini emang lebih gurih-gurih kalau yang ini nih. Manis. Ini lebih ke coba dulu. Tuh, aku belum nyoba nih. Ini emang gula yang dicairin ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu kincak. Nah, posisi kicir ya tadi ya? Kicir. Kalau bahasa Sunda kincak, jadi gula kincak. Merah yang dicairin. Ada kelapa, ketan sama kincak. Kita coba. Terminal ketan,
memang terminal lain daripada yang lain. Enak banget. Penuh dengan ketan. Mas, ini mas. Kenapa aku manggil dia, Neng? Kenapa? Karena dia leader. Pertama mau saya tanyakan itu kenapa kok ada kata terminal di sini, Mas? Soalnya kan kita konsepnya orang-orang kan datang kayak nongkrong-nongkrong nunggu-nunggu gitu, jadi sambil... Kenapa, Mas? Pegangan, Mas. Pegangan kamu, Mas. Mau minum dulu? Saya ambilin air ya, sebentar ya. Sebentar. Si Mas yang grogi. Gak bisa ngomong. Mas, oke. Okay, sudah siap. Kedoakan saya pengunjung sejati. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin. Si Mas sudah siap sekarang. Pertama, kenapa ada kata terminal? Dikatakan terminal, kalau terminal kan berkumpulnya istilahnya kalau bis-bis dari luar kota gitu ya. Kan? Jadi nyariin bis atau gitu. Kalau di sini, jadi istilahnya orang pada nyariin ketan. Jadi kita berkumpulnya orang-orang yang nyari ketan gitu. Jadi mengistilahkan gitu ya, Neng, bahwa ini kayak terminal atau tempat orang ngumpul. Iya. Karena saya lihat juga di sini tidak hanya menjual ketan ya. Dari mulai di sini, kalau ini nih, ada bakar-bakaran dari roti, kopi tubruk, terus jahe. Sampai ada jajanan-jajanan tuh, yang plastik-plastik, sampai sana ada pecel dan penyet-penyetan di ujung. Sekarang... Foto, Mas? Waktunya kita foto. Kamera yang warna merah, Mas teriak ya. Ketan! Gitu ya. Harus teriak. Iya, harus teriak, bro. Oke? Okay. Satu, dua, tiga. Ketan! Kang, naik harga dulu dong. Hah? Udah! Ya Allah. Ini, Kang, kita bayar gimana? Ini yang kita makan jadi berapa, Mas? Mas, tapi bisa diskon ya, Mas, ya? Bisa ya? Boleh ya? Dompet kan ketinggalan, Neng. Iya. Kita nggak ada transportasi kan mau bayar uang kos apa gitu. Nggak mau jalan kan, Kang, kita? Sih nggak ada sepeda di sana. Sepeda siapa? Yang mana, Mas? Tuh, Mas, yang itu tuh. Tuh, kelihatan nggak tuh? Yang itu tuh. Sepeda Masnya? Iya. Oh, sepeda Masnya. Punya Mas? Oh. Nggak dipakai kan ya, Mas, ya? Boleh ya? Saya pinjemin, boleh. Ya udah, Neng. Terakhir lagi kita ucapkan salam ya. Oke, Put. Ting, ting, ting. Hidup punya. Neng. Tawa. Udah siap. Sarana transportasi hari ini. Buat siapa? Sampai Pi doang, ya, kan? Ya, buat aku lah, buat siapa lagi? Lalu, Neng, gimana? Wih, kok lengkap, Kang, isinya? Ada sarung tangan, ada buknya. Sampai Pi, Neng, naik kapan? Kamu, kalau istilah ini ya, harus bisa berimprovisasi. Ih, tadi kan Neng udah nawar. Ya, bagaimana? Kan gara-gara Neng. Ya, bagaimana caranya? Pokoknya kamu itu harus bisa mengimbangi dari perjalananku ini, Neng. Tuh, bungkus ini palanya, Neng. Loh, Neng. Kang, Pepe, gelap gak? Udah gini aja deh. Kang, takut tahan Neng kelihatannya. Neng, takut. Tenang. Aku biar kayak sulap-sulap gitu, Neng. Tuh, gak kelihatan kan? Kang, takut. Capek, Neng. Udah capek kaki, capek hati lagi. Kok capek hati? Ya, namanya kagak megang dompet mah sedih, Neng. Dimana-mana juga. Tapi kan makan, kan? Cuman kita harus mikir gitu. Apaan? Apabila harus makan, kita harus bagaimana caranya biar gratis. Bawa kamera, Neng, kan bawa kamera. Tapi kadang-kadang kekuatan kamera tidak selamanya bisa berlaku, Neng. Nah, Neng, ini ada kemungkinan kita bisa mengunyah lagi. Ada apaan, Kang, di sini? Sini, sini, sini. Kamu ngarah ke sana dulu, lihat sana tuh, lihat belakang, Neng, tuh. Itu ada sekumpulan dari komunitas gitu, Neng, kayaknya, Neng. Apaan? Komunitas. Apa? Komunitas sepeda kayaknya tuh. Masa ya, itu kan buat sepeda, masa ya, komunitas gerobak. Dengan bawa sepeda kita so asik aja, berasa digabung sama komunitas. Biasa. Aduh. Apa kabar, bro? Sehat, sehat. Aduh. Aduh. Apa kabar, Bu? Ya, dia perlu tuntunan, Bu. Ini lagi ngapain nih, Pak? Keliling-keliling dari kota wisata kita, Bu. Oh. Sini istirahat. Ini kelihatannya kayaknya ini ya masih umur-umur 17-18 gitu ya. Loh, iya, Pak. Kita ini komunitas sepeda dari Imigo, Imigrasi Goes, tetapi ini kita yang pensiunan semua. Ya umur kita di atas 61 semua nih sekarang. Sampai pengen mau nanya. Besok habis Goes pada makan di mana, Kang? Kan lapar. Bentar, Pak, maaf, Pak. Basa-basi dulu langsung makan aja. Enggak kasihan itu mukanya udah pada lapar, Kang. Emang biasanya kalau udah Goes
ujung-ujungnya. Tuh, Bapak. Nah, ini kita biasa. Lapa, selalu kan? Kebiasaan. Bapak pada lapar, Ibu pada lapar kan? Jadi kebiasaan kita, abis kita goes, kita cari-cari makan-makan kuliner, tempat yang aneh-aneh, dan pasti yang murah. Gitu, enak dan murah, dan yang khas. Dan biasanya kalau dalam satu komunitas itu ada rasa persaudaraannya kuat banget ya, pasti Pak ya? Pasti banget. Jadi misalnya, iya, kalau misalnya ada satu yang merasa gimana, pasti semuanya menolong ya, Pak ya? Pasti. Kita tahu, kita tahu. Udah kebaca ya, Pak ya? Siapa? Tamu. Kalau begitu kan bisa bantu saya ya, Pak ya? Oh, sip. Enggak, saya bantu. Bannya bocor. Bukan. Ayo itu perutnya yang bocor. Oke, kita undang yuk kalau kamu mau sama-sama kita makan siang, gabus pucung. Makan khas Betawi. Khas Betawi ya. Dan sudah mulai agak susah ditemukan, betul. Betul, betul. Dari Migo kita menuju ke gabus pucung. Hidup punya, Pak. Oke, Bud. Oh, ini tempatnya ya, Om ya? Iya. Ini sini ada menu, beberapa menu andalannya nih. Ada apa aja nih, Om? Ada gabus pucung. Huh? Ada masak pecak, tergantung ikannya kita mau pilih apa gitu. Pecak? Nah, pecak tuh semacam kayak sambal begitu, tapi lain. Sama pecak Jawa beda. Oh. Ada rasa bawang putihnya pecak belut, belut yang enak gitu. Kita satronin ya, Om ya? Oke, yuk. Ayo, Neng. Menu sejati, ayo.